semua, Raden. Untuk kebaikan bersama, untuk keselamatan bersama. Mohon ampun, Raden. Baiklah, Paman. Karena kau adalah pendekar yang sakti, tanpa tanding. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkanmu. Itu yang disebut dalam kitab yang aku baca. Tidak semudah itu, anak muda. Aku harus mengujimu dulu. Apakah kau layak mewariskan ilmu kanuraganku? Tempat ini aman buat kita meninggalkan jasad selama kita memasuki alam lelembut. Gih, Raden. Benar, Raden. Raden, apakah Raden sudah siap memasuki alam lelembut? Baiklah, kita akan memulai upacara ini. Raden, Gusti Putri, dan lainnya hendaknya menempatkan telapak tangan di depan dada dan memejamkan mata. Asluk-asluk kala lumasuk, kala seminggah semingkir durga, arina tenggak lawan, kala arina langkula, pada sirah semingkir. Kita berangkat sekarang. Mohon ampun, Raden. Apa tidak sebaiknya ada seseorang di antara kita yang menjaga jasad-jasad kita ini, Raden? Apa maksud Paman? Begini, Raden. Kalau jasad-jasad itu tidak ada yang menunggu, Paman itu sangat khawatir. Jangan-jangan nanti itu ada orang yang jahat kemudian merusak jasad-jasad itu sehingga sukma kita tidak bisa masuk ke jasad kita. Artinya kita menghadapi kematian, Raden. Yang dikatakan Paman Halayuda benar. Mohon ampun, Raden. Jika Raden berkenan dan mengizinkan, biarkan hamba yang akan menjaga jasad-jasad semua di sini. Itu semua, Raden. Untuk kebaikan bersama, untuk keselamatan bersama. Mohon ampun, Raden. Baiklah, Paman. Paman Halayuda. Nggih. Dan Dinda Tribuana. Kalian tetap di sini. Tidak, Kanda. Aku akan tetap ikut bersamamu. Dan aku sangat mencemaskan keselamatanmu. Dinda, jangan mencemaskan kami. Kami akan berhati-hati. Tapi, Kanda. Dinda, keberhasilan di alam lelembut harus mendapat dukungan di alam nyata. Jangan sampai kami tidak bisa kembali ke jasad kami sendiri. Itu yang kami cemaskan. Baiklah, Kan. Jika itu kehendakmu, aku bersedia melakukannya. Terima kasih, Dinda. Kita berangkat sekarang. Baiklah.
Racun tadi membuat tenaga dalamku berkurang banyak. Kamu tidak bisa mengendalikan jurus. Aku tidak lari, Bajil. Aku sengaja mencari tempat yang sepi agar tidak terjadi kerusakan. Bilang saja kalau kau tak. Sepertinya itu bukan pedang biasa. Aku bisa merasakan kekuatan dari pedang ini.